Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. La tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yursakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabika rasulika nabil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamatika fi kulli waqtin wa hin. Berserta upacara yang sungguh sangat saya muliakan, hanya dengan rahmat dan taufik Allah pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan upacara dalam rangka Hari Santri yang insya Allah ketiga kalinya. Moga-moga kegiatan ini memberikan inspirasi, menambah semangat, menambah gairah bagi santri untuk meningkatkan kualitasnya dan memberikan dharma baktinya untuk bangsa, negara, agama di masa yang akan datang, sebagaimana pernah diberikan yang terbaik dari para santri di masa lalu. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam untuk junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti jejak dan langkahnya. Sebelum saya menyampaikan amanat yang berkaitan dengan Hari Santri kepada para asatidz dan ustadz dan juga kepada para santri, kami ingatkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren modern Al-Amanah dan lembaga-lembaganya tidak terbatas dilakukan di dalam kelas. Seluruh situasi, keadaan, kegiatan yang dilakukan oleh para santri, kecil apalagi besar, harus dirancang, harus didesain, harus direncanakan menjadi bagian penting dari pendidikan, apalagi upacara. Oleh karena itu, setiap upacara harus ada peningkatan standar upacara dari berbagai sudut. Harus ada geladi kotor, harus ada geladi bersih, sehingga tidak ada satu pun dalam rangkaian upacara itu yang tidak berhasil. Hal-hal yang detail harus mulai kita lakukan. Tegaknya sebuah bangunan itu dari kemampuan menyempurnakan detail. Para santri yang menaikkan bendera sudah sangat bagus, tapi sarungnya juga sudah hitam semua, tapi tumpalnya itu beda-beda. Ada yang tumpal itu sarung itu tumpal itu yang ini, yang warnanya beda. Ini biasanya di belakang. Ya. Kita lihat tadi sudah ada yang di belakang, tapi masih ada juga yang di depan. Ini menunjukkan kekurang detailan kita di dalam melihat sesuatu. Apalagi mereka berdiri di depan.
tidak salah, tapi seandainya itu dilakukan tumpalnya di belakang semua, itu akan luar biasa. Karena perhatian kita sampai sedetil itu. Peserta upacara yang sangat kami hormati, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 memutuskan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Ketetapan itu sebagai bentuk penghargaan. Yang pertama, prestasi para santri yang merajut negara yang beraneka ragam ini menjadi satu kesatuan. Sumbangan para santri terhadap terwujudnya Indonesia sebagai sebuah negara demikian luar biasanya. Sejak penjajah menginjakkan kakinya di bumi pertiwi ini dan melakukan praktek kolonialisme, mereka tidak pernah benar-benar merasa aman melakukan penjajahan di Indonesia. Para santri selalu melakukan perlawanan. Satu gugur, tumbuh seribu. Yang kedua, para santri memberikan tingkat kesabaran yang luar biasa. Kemerdekaan Indonesia ini tahun 1945 dan Hari Santri baru diputuskan tahun 2015. Lebih dari 60 tahun kita kehilangan jejak tentang prestasi santri. Mustahil Indonesia ini merdeka tanpa gerakan santri. Mustahil Indonesia itu terajut dalam sebuah negara dengan satu bangsa, satu bahasa, tanpa ikut serta yang signifikan dari para santri. Kita sulit membaca, mencari sejarah, catatan sejarah tentang perjuangan para santri. Tapi mendapatkan perlakuan seperti itu, santri tetap sabar, tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Karena kegiatan yang dilakukan oleh para santri tidak didedikasikan untuk orang lain, untuk manusia, tapi didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai yang mengukir sejarah emas di dalam perjuangan kembali ke desa, merintis pesantren di desa-desa, lembaga pendidikan di desa-desa. Mereka mendidik, menanamkan karakter tentang agama, tentang Indonesia, tentang keragaman. Dari Alif Ba Ta Sa sampai kitab-kitab yang paling besar, tanpa harus mendapatkan penghargaan, baru penghargaan itu diberikan tahun 2015. Yang ketiga, ikhtiar untuk mencoba merobek-robek kesatuan ini terus dilakukan. Ketika ada pergolakan, ketika akan menurunkan Gus Dur, ada sekelompok orang datang kepada Presiden. Presiden, sampean tidak akan turun dari jabatan Presiden sepanjang sampean menyetujui bahwa Pancasila akan diganti. Ikhtiar semacam itu bukan hanya dilakukan oleh rakyat kebanyakan, tapi juga dilakukan oleh elit-elit politik, para pemimpin-pemimpin. Tapi para santri dari dulu kala sampai sekarang ini tetap setia dengan NKRI, tetap setia dengan Pancasila. Bahkan ketika semua terdiam,
karena tekanan yang demikian dahsyat tentang RKNI, tentang Pancasila, tentang UD45. Para santri berdiri di barisan paling depan, ada di garda depan untuk membela NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Yang keempat, proklamasi dilakukan 17 Agustus tahun 1945 jam 10.26 menit di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Situasi yang membuat keadaan pada saat itu serba terburu-buru. Akhirnya ada kalimat-kalimat di dalam teks proklamasi yang kemudian menimbulkan pertanyaan di kemudian hari. Di antaranya ada hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, itu dibaca oleh sebagian orang, sebenarnya Indonesia ini belum benar-benar merdeka. Baru ada ganti kekuasaan. Yang kedua, proklamasi itu baru seremonial. Baru dilakukan proklamasi untuk orang sendiri, enggak ada gaungnya. Seperti ada sebuah peristiwa yang tidak diliput media katanya. Tidak terasa gaungnya. Maka beberapa bulan kemudian terjadi Perang Surabaya 10 November. Tentara pemenang Perang Dunia Kedua dilawan oleh anak-anak Surabaya. Sebagian besar anak Surabaya itu adalah santri. Tentara perang, pemenang Perang Dunia Kedua dengan senjatanya yang canggih itu dibuat kewalahan oleh bambu runcing ribuan santri. Peristiwa itu menjadi pemberitahuan terhadap dunia yang menyebarkan proklamasi yang tidak ada gaungnya 17 Agustus 1945 itu di dunia, bahwa Indonesia memang layak menjadi sebuah negara merdeka. Dan pertempuran Surabaya yang demikian dahsyat itu gak mungkin terjadi tanpa adanya resolusi jihad. Dan resolusi jihad itu diinisiasi oleh santri, yaitu Hadrut Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu ada seorang penulis bangsa Mesir yang menulis dengan kalimat Al-Lamah Muhammad Hasyim Asy'ari, Wadi'u Libinati Istiqlali Indonesia. Guru besar Muhammad Hasyim Asy'ari adalah peletak pertama pondasi kemerdekaan Indonesia. Peserta upacara yang sangat kami hormati, kita bisa mengambil pelajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi tokoh bukan hanya dalam bidang agama, tapi tokoh di bidang organisasi, tokoh di dalam bidang politik. Bukan tokoh yang lahir mendadak, bukan tokoh yang lahir dalam semalam, tapi tokoh yang ditempa oleh perjuangan panjang, baik pada saat dia menjadi santri, saat beliau mendirikan organisasi, saat beliau mengambil keputusan untuk mengeluarkan resolusi jihad.
adalah sebuah penempaan sejarah yang luar biasa. Hasyim Asy'ari menjadi santri dengan tingkat kesungguhan yang luar biasa. Etos seorang santri di masa lalu betul-betul ada di dalam dirinya. Beliau nyantri bukan hanya di satu pesantren. Pesantren yang pernah ditinggali diantaranya pernah di Sidoarjo, pernah di Bangkalan, pernah di Banyuwangi, dan kemudian di Mekah. Hasyim Asy'ari bertemu kiai satu kali, tapi mutola'ah kitab yang diajarkannya berpuluh kali. Haji Hasyim Asy'ari bukan hanya belajar dengan akalnya, tapi juga riyadhah batiniahnya. Sehingga akalnya selalu on sama hidupnya dengan batin dan jiwanya. Sehingga wajar ketika prestasi santri seperti itu kemudian Allah memberikan karunia. Dia diangkat oleh Allah menjadi tokoh yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah dan mungkin tidak pernah tergantikannya. Wajar kemudian ketika Allah memberikan hadiah kepada keturunannya yang juga sangat luar biasa. Ada salah satu putranya Kiai Wahid Hasyim. Ada salah satu cucunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden dalam keadaan tidak bisa melihat. Bahkan beliau saat sudah tidak ada, ribuan orang, 3.000 orang minimal setiap hari mengunjungi makamnya. Ini adalah prestasi yang benar-benar Allah berikan kepada seorang yang demikian luar biasa. Oleh karena itu hari santri ini harus menjadi momentum bagi santri untuk meningkatkan semangat. Kita memang terus tumbuh, sekolah kita terus tumbuh, SD terus banyak santrinya, SMP terus banyak, demikian juga aliyah, gedung-gedungnya, tanahnya terus tumbuh. Tapi hal fisik itu akan terus bisa tumbuh sepanjang ada pondasi spiritual, ada pondasi karakter. Kita belum memiliki sebuah etos kerja seperti etos kerja yang pernah dicontohkan oleh generasi mulia santri di masa lalu. Kita belum punya budaya tradisi belajar yang tumbuh dari kedalaman jiwa. Santri masih belajar karena ada energi motivasi dari orang lain. Di masa lalu santri belajar benar dari kedalaman jiwanya, dari kecintaannya terhadap ilmu. Maka Kiai Karim dari Magelang ke Bangkalan berjalan. Ketika di Bangkalan bekalnya diminta oleh kiainya, Kiai Khalil, selama 5 tahun yang namanya Kiai Karim atau Abdul Manaf ini sering kelaparan karena bekalnya diminta. Tapi itu tidak membuat santri sebut mundur dari thalabul ilmi, justru semakin semangat. Belajarnya semakin giat, visinya ke depan tentang rencana yang dibuat demikian tergambar jelas, sehingga melahirkan sebuah pesantren Lirboyo yang luar biasa. Para santri di masa kita belum punya tradisi belajar yang seperti itu. Para santri dan ustadz bisa melihat santri ketika sedang belajar. Kadang kita prihatin, santri yang sudah memiliki kecukupan biaya
tidak seperti santri di Mayang Salau, sudah memiliki tempat yang bagus, kamar mandi yang luar biasa, gizi yang cukup, penerangan yang cukup. Di masa yang lalu, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Jazuli, Kiai As'ad Samsul, Kiai Samsul Arifin, itu belajar dengan lampu oblek, lampu minyak. Ketika selesai belajar, hidungnya menjadi hitam. Bangun tidur, hidungnya menjadi hitam. Karena asap dari lampu minyak itu pun tidak bisa dinyalakan setiap hari. Ketika tidur di kamar, dia tidak pernah tahu mana utara, selatan, dan timur. Karena demikian gelapnya tempatnya, gelapnya masjid dan musholanya, belum ada listrik seperti sekarang. Tapi etos belajar yang demikian luar biasa, kita bisa melahirkan seorang guru yang sederhana, Mbah Kiai Soleh Darat, yang demikian sederhana bisa melahirkan tokoh-tokoh yang mengubah Indonesia, mengubah dunia, lahir dari Mbah Soleh Darat dengan cara mengajar yang sederhana, tidak seperti kita metodologi yang ruwet, melahirkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, melahirkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, melahirkan Ibu Kita Kartini. Ingat, Ibu Kita Kartini ini hafal separuh Quran. Kita belum punya tradisi membaca literasi seperti dicontohkan oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang hari ini resolusinya kita peringati. Beliau sering ke Gua Hira membawa kitab-kitabnya. Berhari-hari tidak pulang ke tempat kosnya, ke tempat pesantrennya. Dia baca satu persatu kitab itu dengan lampu penerangan sekadarnya dalam keadaan Mekah pada saat itu. Budaya literasi. Kita belum punya budaya kebersihan. Sebagaimana beliau-beliau itu membangun pesantrennya. Kita belum bisa membedakan antara lantai dan tempat sampah. Kita belum bisa membedakan antara kotak, bangku, dan tempat sampah. Sehingga setiap hari sampah di tempat kita menjadi problem. Kita sudah mengajarkan banyak hal, tapi santri-santri belum bisa membedakan sampah mana. Cara berpikir kita belum berubah, sampah masih menjadi sesuatu yang kotor. Padahal sekarang sudah ada cara berpikir baru. WC itu nanti akan berubah menjadi energi. Dan insya Allah tidak berapa lama WC itu dengan pengetahuan akan dirubah menjadi energi yang bisa dipakai untuk masak. Seharusnya pikiran kita juga berubah bahwa sampah yang kita tidak suka harus kita rubah menjadi sesuatu yang baik. Sekedar membuang sampah belum bisa, apalagi memilah. Saya tadi ke lantai 2. Ini pekerjaan saya setiap hari sekarang. Pagi, sore, kadang-kadang siang. Di kamar mandi, di kamarnya. Ada roti. Ada tempe yang banyak. Tahu yang banyak. Dan itu dibuang di satu tempat yang sama. Dan nanti akan diantarkan ke TPA. Bisa dibayangkan beban TPA ini. Maka seandainya tempe dan nasi tadi dikumpulkan jadi satu, kalaupun belum bisa diolah, bisa diletakkan di kandang ayam. Ayam dan bebek bisa menyelesaikan problem itu. Dan ayam dan bebek akan merubah sampah itu menjadi daging yang siap kita konsumsi. Roti yang mambu itu akan kamu bisa berikan kepada lele. Lele akan memproses roti yang
mambu dan kamu tidak suka, itu akan menjadi daging dan daging lele akan siap kita konsumsi. Botol-botol plastik itu bisa diletakkan satu tempat, adanya sudah ada. Yang lain ketika kita bisa jual, yang lainnya baru di TPA, maka beban TPA ini menjadi ringan. Dan yang kedua, kita bisa menyelesaikan problem sampah di tempat kita. Bukan sekadar membakarnya, tapi menjadikan sampah yang tidak produktif menjadi sesuatu yang punya nilai. Itu cara berpikir. Tapi anehnya, ayam kita mati semua. Ayam kita mati semua. Gara-gara kelaparan. Coba ya, ayam kita mati semua. Gaya-gaya kurang minum. Gaya-gaya gara-gara kelaparan. Ada paradok. Kalau sehari ingin mengumpulkan nasi itu 10 kilo ada. Tapi ada ayam yang kelaparan mati semua. Bagian ayam, nanti takut kalau saya ketahuan bahan ayamnya mati, maka dia mendadak beli ayam lagi. Ketika saya masuk, loh, ayamnya kok utuh? Kabar-kabar di koran kok ayamnya mati. Di internet juga sudah masuk ayam al-amanah kelaparan. Di WA-WA, di Instagram kelihatan ayam yang jadi gelimpang mati semua. Kok ini mendadak ayamnya utuh lagi, sehat-sehat lagi. Ternyata baru beli. Para santri, itu yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Moga-moga kesungguhan kita, ketulusan kita untuk merayakan Hari Santri juga memberikan keberkahan dan manfaat kepada kita. Kalau di masa lalu ada tokoh-tokoh santri yang demikian luar biasa, di masa yang akan lahar, ya, di masa yang akan datang, saya berharap di antara kalian atau semua kalian menjadi santri-santri yang bisa memberikan sejarah emas bagi Indonesia ini. Yang jelas tantangan di masa sekarang tidak kalah berat ketimbang tantangan santri di masa yang lalu. Maka ini tugas kalian untuk bagaimana mengidentifikasi tantangan, merumuskan cara solusi, dan menyiapkan diri kalian. Tidak ada persiapan untuk menghadapi tantangan kecuali dengan kalian meningkatkan kualitas keilmuan kalian, dengan kalian meningkatkan kualitas spiritual kalian. Dan kalian sekarang ini ada di satu tempat, di mana tempat itu setiap hari mencoba meningkatkan intelektual kalian, berusaha menyempurnakan spiritual kalian. Kalau ini kamu ikuti dengan baik, saya punya keyakinan 10-20 tahun yang akan datang, kita akan bisa melihat bintang-bintang pemimpin untuk Indonesian agama di masa yang akan datang. Akhiran, billahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.